Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kalau kau memang senang tepuk tangan. Kalau kau memang senang tepuk tangan. Kalau kau memang senang, mari kita bersama. Kalau kau memang senang tepuk tangan. Kalau kau memang senang panggil bulan. Bulan. Kalau kau memang senang panggil mari kita bersama. Kalau kau memang senang tepuk semangat, tepuk semangat. So. Contohnya dokter, insinyur, pilot, polisi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Dokter. Apa itu dokter? Ya. Orang yang memeriksa orang sakit, yang memeriksa pasien. Siapa yang pernah ke dokter? Saya. Ayo. Saya ngapain ke dokter ya? Periksa orang sakit. Karena sakit. Kalau bisa berani bercerita. Guru akan mendengarkan. Silakan cerita apa? Pernah sakit apa Mbak Luisa ya? Kok ke dokter? Batuk. Oh iya, sakit batuk. Kemudian Mbak Luisa ke dokter. Kalau Mbak Fiona? Mbak Fiona pernah ke dokter? Pernah. Ngapain ke dokter Mbak Fio? Periksa orang sakit. Iya, periksa. Mbak Kila. Mbak Kila pernah ke dokter? Pernah. Sakit apa Mbak Kila ke dokter? Gigi. Oh, sakit gigi. Iya, biar tidak sakit, biar tidak ke dokter.
dijaga ya kesehatannya ya. Kalau yang pernah sakit gigi jangan lupa gosok gigi. Yang pernah sakit batuk berarti enggak boleh mimik apa? Enggak boleh mimik. Iya, pintar. Kemudian gimana kita bisa bertemu dengan dokter? Rumah sakit. Di mana lagi? Puskesmas. Puskesmas. Di klinik juga ada dokter, ya. Iya. Apa tadi? Tugasnya dokter? Memeriksa. Memeriksa. Apa dokter? Biar sembuh. Ya. Dokter biasanya bawa apa saja ya? Siapa yang tahu? Saya. Bawa apa, Nasio? Stetoskop. Siapa yang tahu gunanya stetoskop untuk apa? Untuk memeriksa bunyi atau suara yang ada di dalam tubuh. Kemudian bawa apa lagi Pak dokternya? Termometer. Untuk apa termometernya? Termometer. Memeriksa. Mas Agam. Untuk apa termometernya? Mengukur tubuh. Biasanya kalau anak-anak biasanya panas lah, itu diukur pakai termometer. Kalau ini apa ya? Siapa yang tahu? Oximeter. Akila, Mbak Luisa. Memeriksa tekanan darah. Iya, untuk memeriksa tekanan darah. Kalau ini gambar apa ya? Alat suntik. Alat suntik. Untuk apa alat suntik? Suntik obat. Untuk memasukkan obat. Oke. Hari ini tugasnya anak-anak. Yang pertama, mengurutkan gambar alat suntik dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini sudah ada gambar alat suntik, nanti diurutkan. Mulai angka 1 sampai angka 5 ditulis dalam kotak. Anak-anak bisa? Bisa. Sudah kan? Nanti diurutkan dari yang kecil sampai yang besar ya. Ya. Kemudian tugas selanjutnya membuat di ruang dokter. Dokter dari kardus bekas. Simak dulu ya anak-anak ya. Bahan-bahan yang diperlukan. Dengarkan dulu anak-anak. Kemudian membuat tas bahan-bahannya, kardus bekas, lem, gambar, dan tali. Langkah-langkahnya, kardus bekas di bagian luarnya ditempelin gambar palang merah dan gambar logo kesehatan. Kemudian kardusnya dibuka, di dalamnya ditempelin gambar peralatan yang dibawa dokter. Misalkan gambar dengarkan. Gambar yang mana dulu? Jika ingin menempelkan gambar suntikan dulu boleh. Jika ingin menempelkan gambar obat-obatan juga boleh. Dan anak-anak, kalau menempelkan jangan sampai lemnya jangan sampai keluar ya. Biar kelihatan rapi. Nah, di dalamnya pelan-pelan. Taruh di dalam kardus. Sampai selesai ya anak-anak. Setelah gambar peralatan dokter ditempel semuanya. Mbak. Nanti biar kelihatan rapi. Nanti anak-anak bisa kan? Gambar ini dah. Ini bang.
Kak nulis ya. Ya, masih perhatikan. Sampai yang terakhir. Setelah itu, ambil tali dalam tali diikat. Setelah itu, kardusnya ditutup, talinya diangkat, jadi pas dokter, silakan mencoba ya anak-anak. Ya. Coba diingatkan Bu Guru lagi, tugas yang pertama tadi apa ya? Menguruskan gambar alat suntik mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian kita selanjutnya membuat tiruan tas dokter. Bu Guru percaya kalau anak-anaknya Bu Guru pintar semua ya. Habis ini kita coba ya, ambil pensil dulu. Siapkan bukunya. Kalau sudah, mari kita kerjakan bersama-sama. Satu, dua, dimulai. Pelan-pelan ya. Mbak Fio bisa? Bisa, Bu Guru. Mbak Akila bisa? Bisa. Bisa, bisa. Mas Rafa bisa? Bisa. Mbak Devika? Mbak Devika bisa? Mas Afi bisa? Oh iya, pintar Mbak Fio. Terima kasih Mbak Fio. Sudah? Oke. Iya, saya sudah? Iya, Bu. Nah,
Mana? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Oke, diperlihatkan Mbak Luisa. Diangkat ya. Tapnya ditutup. Talinya diangkat. Ya. Terima kasih Mbak Luisa. Pintar. Sudah Bu Guru. Oke, Mbak Fio. Terima kasih. Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.